Oke, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan mereview rokok Bima ya. Ini rokok kretek, ini Bima Grape Ice. Oke, untuk tampilannya seperti ini, untuk ini juga juga ya. Dari Aditama GE000. Untuk cukainya harga sekian ya, 7.275 per batangnya. Ini SKT ya. Atau 1.018 per batang. Oke, untuk bagian atas seperti ini, bagian bawahnya seperti ini dan diproduksi oleh Adiastama Kencana. Oke, dan ini adalah untuk kandungannya itu 2,3 mg dan nikotinnya 33,48 mg. Ini isinya 12 kretek. Kita akan langsung buka. Ini saya beli di harga 9.000 ya. Untuk tiap daerah mungkin bisa beda harga. Oke, kita buka di sini. Untuk plastiknya sendiri dia gampang untuk dibuka. Jadi biasa ya untuk kretek dia bukanya dari atas. Oke, kita akan buka di sini. Nah, di dalamnya ini langsung tercium aroma anggurnya ya. Dan ini kayaknya anggur dingin. Oke, kita akan tarik di sini. Ini dia untuk isinya dan ini sangat tercium untuk aromanya. Untuk batangnya sendiri standar ya, ukurannya segini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, dan untuk ukurannya sendiri juga cukup standar. Kita akan coba rokok salah satu batangnya. Oke, susah ya. Untuk plastik yang dalam sih bagus, tidak semudah dibuka dari plastik yang luar tadi ya. Oke, bentar ya, saya skip dulu. Untuk batangnya seperti ini, normal, standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dan ini aromanya sangat dingin. Oke, anggurnya tidak begitu kerasa, tapi oke lah. Kita akan coba di sini. Ada sensasi dinginnya dan sensasi rasa anggurnya seperti itu ya. Dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ini cukup pas untuk kretek. Ini cukup lumayan enak. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.